yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim Iskandar Raja Baru Malaysia. Sultan Ibrahim dikenal karena kaya raya. Ia memiliki kerajaan bisnis yang luas, mulai dari telekomunikasi hingga real estate. Sultan Ibrahim adalah Raja Malaysia yang ke-17. Ia telah menggantikan yang sebelumnya yaitu Sultan Abdullah dari Pahang karena sudah habis masa jabatannya. Sebelumnya ia telah memegang kekuasaan di Johor selama 13 tahun. Sultan Ibrahim Iskandar dilahirkan di Johor Bahru pada tanggal 22 November 1958. Ayahnya bernama Sultan Iskandar dan ibunya adalah seorang wanita keturunan Inggris bernama Josephine Ruby atau disebut juga sebagai Klausom binti Abdullah. Tahun 1962, kedua orang tuanya bercerai dan sang ibu pun kembali ke Inggris. Sultan Ibrahim mendapat pendidikan dasarnya di Taman Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam di Johor Bahru. Setelah itu ia bersekolah di Sekolah Temenggong Abdul Rahman Johor Bahru. Tahun 1968 ia pergi ke Australia untuk melanjutkan pendidikan menengahnya di Trinity Grammar School. Tahun 1971 ia melanjutkan sekolahnya di English College dan juga belajar agama di Sekolah Agama Ayat Molek di Johor Bahru. Setelah itu ia pergi ke Amerika untuk melanjutkan sekolahnya di Fletcher School at Tufts University di Massachusetts. Sultan Ibrahim juga mengikuti pelatihan dasar militer di pusat latihan tentara darat di kota tinggi dan beberapa pelatihan lainnya. Juli 1981 ia menjadi tungku mahkota Johor dan tinggal di istana Pasir Pelangi. 1982 Sultan Ibrahim menikah dengan seorang wanita bernama Raja Sarit Sofia. Ia adalah lulusan Oxford dan sebagai penulis buku anak-anak. Dari pernikahannya itu mereka mempunyai 6 orang anak, yaitu 5 putra dan 1 orang putri. Mereka adalah Tunku Ismail Idris, Tunku Aminah, Tunku Idris, Tunku Abdul Jalil, Tunku Abdul Rahman, dan Tunku Abu Bakar. Kemudian mulai tahun 1984, ia menjadi pemangku Raja Johor. Ia menjadi wakil ayahnya yang menjabat sebagai Yang Dimulia di Pertuan Agung untuk Johor hingga tahun 1989. Suatu hari setelah ayahnya meninggal dunia, ia dilantik menjadi Sultan Johor. Sultan Ibrahim sangat menyukai kendaraan bermotor dan suka memasak di waktu luangnya. Ia bahkan mempunyai beberapa koleksi mobil mewah dan motor. Beberapa gambar saat ia sedang menjalankan hobi masaknya pun diunggah di media sosial. Setelah ia memegang tahta sebagai Raja Malaysia, maka Tunku Ismail Idris sebagai putra sulung menjabat sebagai Sultan Johor. Walaupun kaya raya, namun Sultan Ibrahim sangat bersahaja. Ia sering tampil hanya dengan pakaian yang biasa saja.